Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komentars. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana puasanya, lancaran? Lu nanya siapa nih? Ya, nanya gue nanya. Komentars dan semuanya. Nah. Komentars sama Nona Wulandari? Nona Wulandari, kita bersama Nona Wulandari. Iya, makanya. Ya udah. Bersama Dut Endut juga. Nona puasanya gimana? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah, santai ya menjalaninya ya? Santai sih, karena kerja gak berasa. Iya tiba-tiba lo, kau udah? Mau azan aja gitu. Iya, kalau zaman dulu kan tiba-tiba kan lo, kau udah sahur lagi gitu kan. Iya gak? Karena kerja terus, Firza juga tur luar kota segala macam, dia kan penyanyi kan? Coba nyanyiin dong. Coba nyanyi dikit dong. Singlenya dong. Nyanyi apa? Apa singlenya, aja. Singlenya Firza. Tapi harus tetap matanya. Iya. Tetap matanya. Iya. Iya. Sini matanya ke sini. Guys. Guys. Kau buat sirna sudahlah. Iya. Yeah. Harapanku hidup bersama. Nggak dilihat nih ya. Baiklah kalau begitu, mari kita sambut seorang guru yang bisa mengajarkan Firza melihat mata seorang wanita. Ini dia, the one and only, A.A. Ato. Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadir. Ah, mau ngapain di sini? Dengan memberikan salam perdamaian. Pantesan muridnya jijik kerakan ya. Gurunya aja gini nih. Bos. Ajarin bos, muridnya bos. Gak bisa nata mata perempuan, bos. Mata perempuan. Kamu kan sudah saya bilang, kalau melihat perempuan harus dijunjung tinggi. Lihatlah matanya. Coba. Wow. Oke. Lihat. Sana, lihat. Ya udah ini yang aku lihat nih. Tuh, kan bisa kan? Bisa dong, gila. Keluar. Bikin emosi ya. Ya, saya nih. Ada apa saya diundang kemari? Biasa kalau ngadepin Firza, gak bisa ngeliat mata perempuan. Kan perempuannya bisa jadi emosi. Betul. Karena betul, gak dihargai. Betul. Saya juga kan malu sebagai sembi tuan rumah. Ya kan? Malu gitu loh, kesel gitu jadinya sama Firza kalau dia gak bisa. Emosi, Pak. Wah. Jangan emosi dulu. Sesungguhnya cobaan puasa terberat bukanlah menahan lapar dan haus, tetapi menjaga hawa nafsu dan juga emosi. Benar. Apa? Emosi. Saya akan membuat kalian. Tapi gini, emosi itu bukan hanya sekedar marah sebenarnya. Misalnya kita ngerasa hal-hal yang negatif ya. Misalnya kita lapar. Kamu ngapain sih? Iya bener nih, misalnya kamu lapar kan. Haus. Plus segala macam. Kita pengen apa namanya? Pengen apa gitu, melakukan hal yang tidak sewajarnya. Itu tuh sebenarnya emosi. Jadi kayak sekarang nih gue emosi banget sama lo nih. Mau emosi kayak. Iya. Mau enggak emosi? Percaya aja sama diri kamu. Betul. Bahwasannya kamu bisa. Bisa. Yang pertama rileks. Yang kedua slow. Dan yang ketiga. Ini paling penting di dunia. Paling penting. Happy aja. Happy. Saya akan mengetes kalian apakah kalian mampu untuk mengendalikan emosi untuk tidak kesal dan emosi melihat beberapa video yang sudah saya siapkan berikut ini. Mari kita lihat video yang pertama. Apa ini? Apa itu? Jeffrey Wawaruntu. Aduh. Wow.
Wah. Wah, ada anaconda. Gede banget. Waduh. Ada monster. Enggak, itu apa namanya, miniatur. Oh. Miniatur. Jadi kayak bus besan gitu, yeah, terus yeah, ada aspal-aspalan. Ya. Gitu kagak dong. Gitu. Lihat matanya. Gitu, lihat matanya. Nanti dia bilang, ah, masuk ke video ini ya. Iya. Yeah. Bisa menatap mata sekarang kalau ngomong. Bagaimana, apakah video tadi sudah cukup membuat emosi? Belum. Belum. Belum, belum. Saya orangnya penyabar saya. Aa butuh ekstra buat saya emosi. Yang berikutnya, ini adalah tahan emosi dan kesal. Nanti batal puasanya ya. Saya masih punya video yang gimana kita sih? Gimana sih? Enggak tahu saya baca aja. Kita lihat. Boy, akade wan. Nanti gue jadi boleh. Gua siapa ya? Oh. Ya bukan kulkas ternyata. Serius. Wah, kesel sih. Ini kocak. Tutup lagi. Oh, kasih. Dia nggak punya kulkas, Pak. Kan kulkas mahal. Iya. Video-video lo tuh. Beneran. Kesel sih. Kesel sih tuh, Pak. Tapi sabar. Kesel saya. Harus ditahan nafsunya. Kalau video-video bikin kesel sih saya juga punya. Kamu juga? Ini saya juga punya. Saya juga mau ngatakan. Tapi saya mau nanya, ini buat Wulandari, biasanya kamu paling kesel kalau diapain? Kalau lihat kamu. Oh, iya sih. Itu juga tetangga-tetangganya ngomong gitu, Neng. Istri saya juga bilang begitu. Ah, kalau video-video bikin kesel saya juga punya. Nah, nih, saya juga punya nih yang bikin AA emosi. Disari dengan nutrisi agar kulit kepala dan rambut kekal sehat dan harum dan sentiasa. Pati 50 disari dengan nutrisi agar kulit kepala dan rambut kekal sehat dan harum dan sentiasa. Keren kan? Oh, bisa, iya. Bisa. Zaman gimana sekarang edit semua yang udah bisa. Enggak diedit, di syuting begitu. Itu sebagai joke, lelucon. Oh, iya sih. Eh, lu jangan ngeliatin AA atau lu gak bosen lu? Lihat yang sana itu. Kalau kamu mau lihat yang itu. Ini lebih indah. Ini adalah makhluk terindah ciptaan Tuhan. Nona Wulandari, mohon maaf. Mendingan Nona Wulandari di tengah aja gimana. Iya gitu aja deh. Karena kan biar kita bisa melihat semua keindahannya kan. Samping abis. Sorry. Dari belakang. Wah. Iya kan? Apa boleh saya lanjutkan? Iya. Masih seputar menahan kesabaran ya. Firza juga punya kan videonya? Ada aku. Makanya lo ngomong dong, ini gila dari tadi. Sebenarnya gini, aku tuh kan orangnya apa namanya suka bikin orang penasaran ya. Enggak juga sih. Jadi biar penasaran aja. Penasaran. Penasaran gak ulangin? Enggak penasaran. Ini videonya. Itu apa sih? Kukang. Lah, posum berantem, posum. Itu apa sih monyet ya? Posum, Pak. Marmut. Ngapain? Bukan posum, marmut ya? Kukang, kayak gitu. Kalau kukang udah mati dong, salah satunya beracun. Latihan gulat. Di pinggir jalan nih berantemnya. Ya. Hah? Berani lah sama gue? Hah? Berani lo? Aduh, gue sakit. Wah gila, wah. Orang kan jadi nungguin itu ya. Kalau bus dari depannya kan itu orang ngapain bus berhenti ya. Danang, bagaimana tips menahan emosi pada saat puasa? Wah, saya belum diajarin sama AA, coba AA yang ngomong. Karena sesungguhnya bicara mengenai emosi, emosi adalah sesuatu yang ada di dalam hati. Dan kunci daripada emosi adalah di huruf O. Kalau O diganti I, jadi emisi. Nah. Lu jangan serius. Mau emosi ke? Ya. Intinya. Dari semua pokok pembicaraan kita. Ya. Itu yang pertama. Yang pertama. Selu aja. Yang kedua, kita itu harus mikir bahwasannya semua itu kita bisa melakukannya dengan relax. Relax. Dan yang ketiga ini paling penting. Apa nih? Kita semua ya. Semuanya.
Happy aja. Happy aja. Gitu aja. Aduh. Aduh. Happy. Saya udah gak kuat, Pak. Eh, hey, jangan. Jangan. Jangan loncat. Baiklah, supaya kamu tidak emosi, kita punya 10 juta rupiah yang akan diberitahu caranya bagaimana mendapatkannya dari Dimas Danang. Silakan Danang. Oke, baiklah. Jadi, biar kamu gak emosi dan kesel lagi, mending kamu ikutan The Comment lagu Ramadan. Buatlah cover lagu dengan lirik sekreatif mungkin bertemakan Ramadan dari lagunya Rizky Fabian yang Kesempurnaan Cinta atau Cukup Tahu. Dan kamu upload ke Instagram kamu dengan durasi 1 menit. Jangan lupa tag @thecomment_ dan juga hashtag thecomment lagu Ramadan. Dan ada hadiah 10 juta rupiah menantimu. Yo. Mana Wulandari? Eh sebentar. Yep, kebetulan kita sudah punya contoh video yang dibuat oleh salah satu komentar. Mari kita lihat. Itu maksud saya mau lihat nggak contohnya? Oh iya, oke. Puasa di bulan suci mengajarkanku apa artinya kesabaran, keikhlasan hati. Tak pernah terbayang tamalaku bila aku tak bertemu bulan ramai. Baiklah begitu. Jadi memang intinya kita harus menahan emosi ya. Betul. Mau dengar pesan dari saya? Enggak terlalu. Saya mendingan pengen tahu nih Nona Wulandari lagi sibuk apa. Ya betul, kamu saat ini sedang update kamu gitu. Weh. Sekarang kita lagi sibuk sama Tika Wulandari Beauty Camp. Keliling-keliling Indonesia, jadi itu kayak sekolah kecantikan buat orang yang mau ikut kontes kecantikan Putri Indonesia, Miss Indonesia. Terus lagi ikutan? Mau ikutan mungkin Putra Indonesia? Bisa? Gak lolos pasti aku. Ya gak lolos kalau ngeliat aja gak bisa lihat mata gue. Dan kayaknya gak ada masalah, isinya yang bermasalah. Terus? Terus lagi nunggu premiere film sama Mas J. Subiakto sih insya Allah. Judulnya? De Banda. Oh, De Banda. Digarap sama Mas J. Subiakto. Oke. Baiklah kalau begitu, terima kasih Wulandari. Kalau gitu kan masih nunggu premier. Ya. Udah gitu kan bootcampnya juga jalan dengan sendirinya. Berarti betul. Abis ini ada Nona Wulandari lagi. Oh gitu? Iya dong. Oke, baiklah kalau begitu kita akan bertemu di segmen selanjutnya. The Comment.